Oke guys, kita sudah 1 minggu nggak kesini ya. Kebetulan ini lagi liburan sekolah juga dan kita vlog aja ya sambil kita ngecek kondisi kolam kita di masa libur ini. Oke, ini kolam lele udah butek lagi guys, tapi ikannya ada udah besar-besar ya. Tuh, lumayan besar guys, 2 minggu guys dari yang terakhir kita kesini. Oke, coba ya, kita cek ya sudah seberapa besar ikan kita ini. Oke, cukup panjang, lebih dari 14 cm kayaknya yang kemarin ya, mungkin udah nambah 2 cm ya, 1 cm 2 cm lah dari 2 minggu terakhir. Oke, ini ditutup ini biar nggak kepanasan nih. Kebetulan ini langsung udara kebuka guys ya, kalau hujan turun ke hujanan ini. Untung ini ikan lele ya, dan kita lihat sih, moga-moga nggak ada yang mati ya. Apakah ada yang mati? Udah ya. Oke, tidak ada kayaknya yang mati, bagus lah kalau gitu. Dan kita ke sini guys, ke gurame kita atau nila kita. Oh, kalau di sini jernih guys, ikannya bisa kita lihat setiap saat ya. Oh, ini mati guys. Oke, senggol tadi kerucukan airnya jatuh, tapi udah mulai naik lagi. Kalau ikan-ikannya ini nggak terlalu banyak berkembang ya, karena ya memang segitu-segitu aja yang kita lihat ya. Dan nggak tahu juga nih apa udah dikasih makan apa belum ya. Oke, kita lihat-lihat dulu belum, nanti kita coba kasih makan ya. Lele, nila. Oke, kemarin kita juga punya anakan sih di sana. Anakan yang kita taruh di sini. Oke, anakan yang kita taruh di sini. Dan kalau kita lihat, ada beberapa ya. Ini anakannya. Tuh ada yang bergerak-gerak di airnya. Tuh anakan nilanya. Memang udah nggak sebanyak yang sebelumnya ya, tapi masih ada di bawah sana. Dan ukurannya sedikit lebih besar dari sebelumnya. Oke, ternyata seminggu ini walaupun kita nggak hadir di sekolah setiap saat, ikannya masih terurus ya. Dan mereka sepertinya nggak bener-bener ditinggalin ya. Ini ada petugas keamanan juga di sekolah kita yang membantu untuk membersihkan lah ya, membersihkan tempat ini dan memberi makan, jadi dia nggak terbengkalai. Saya nggak tahu udah dikasih makan apa belum, tapi mungkin sekedar snack kan bisa kita kasih makan ya. Yuk kita kasih makan. Oke, coba kita kasih ke lele ya. Kayaknya sih lelenya baru dikasih makan ya, nggak tahu juga. Coba kita kasih, apakah mereka doyan. Wow, ternyata cukup doyan. Langsung habis. Habis tak bersisa. Apa habis ada sisanya? Oke, lebih besar ya, udah lebih besar jauh. Ada lebih besar ini dari yang terakhir kali kita taruh di sini. Mungkin satu kali lagi. Oke, kita coba kasih sekali lagi ya. Coba kalau di sini nih, bagian yang agak terang.
Rakusnya. Nyamper juga guys ke situ. Ya, doyan ya, cukup doyan. Ya. Syukur dah kalau masih pada ini ya. Bertumbuh bagus. Jadi kita nggak sia-sia kemarin nanam ikan di sini. Seminggu ya kita tinggalin guys. Oke. Ini libur sekolah walaupun juga sedang WFH ya. Kebetulan saya ada tugas juga. Melanjutkan fasilitasi. Dan baru kelar tadi. Dan saya sekarang iseng sambil refreshing ya. Lihat-lihat ke kolam. Oke, bagaimana dengan ini kalau kita kasih makan? Apakah sedoyan mereka juga? Cek. Doyan juga guys. Oke, rame makan. Oke. Ada doyan juga nih, nilainya memang karena warna-warni ya dan banyak. Jadi lebih menarik dan juga dia airnya jernih ya. Ada yang udah gede banget tuh. Itu udah digoreng mantep tuh. Oke. Ya senang nih kita nih. Ini lagi situasi WFH memang sebenarnya ya juga, tapi kan karena lagi masa PPDB ya. Tuh ada yang ekornya merah tuh, cakep banget nilainya ya. Nila merah, ekor merah. Kita datang ke sekolah lihat-lihat dan ternyata ya juga mengembirakan soal ikan kita ini, padahal darinya ikan sisa ya guys, ikan sisa ditambah sisaan yang kita beli ternyata masih cukup banyak dan hidup nyaman damai. Nggak tahu berkembang biak atau enggak. Benernya sih kalau dicek di mulut-mulutnya bisa dapat anakan-anakan lagi nih. Cuman ya udahlah, yang penting mereka tumbuh besar aja ya. Nanti kita masuk sekolah lagi, kita bisa makan siang bareng-bareng sama teman-teman nih, guru nih, untuk mengkonsumsi daging ikannya ya. Oke, mungkin segitu aja update kondisi ini kita. Ini juga sepertinya bersih ya, nggak terlalu banyak ini. Muncul telur nyamuk. Oke, segitu dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan berikutnya tentang ikan-ikan kita ya, ikan lele maupun ikan nila. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Gitu dulu. Bye.